Jadi kan soalnya kan jika jadi kan kayak hitungan pH dari ini. Jadi kalau ditulis di reaksinya itu kan CN plus NH4 OH gitu. Jadi kan H plus CN. Eh sebentar dulu ya. Sebentar, HCN itu kan. Sebentar gue mikir dulu. Nggak, lemah-lemah. NH4 OH lemah, lemah juga. Oh, dua-duanya lemah. Jadi dua-duanya itu ikut bereaksi. Terus kan ini kan H plus ini CN minus. OH itu minus NH4 plus kan. Nah ini mereka tuh bakal ngebentuk H2O nih. Terus CN sama NH4 bakal jadi NH4 CN. Jadi kayak gini. Plus H2O. Terus kita disuruh ngitung ini kan pH-nya dia gitu. Terus kan pH-nya kita tahu dari pH itu minus log H plus kan. Nah terus kalau di reaksi pembentukan garam ini kan lemah plus lemah kan. Terus kan di rumus ini di catatan ini gue udah bikin yang ini rumus yang kalau basa lemak ketemu asam lemah kan ini rumus yang H plus sama dengan akar KW kali A per KB kan. Kalau di kalau OH min akar KW kali KB per KA gitu. Nah terus tinggal masukin doang deh. KW-nya kan KW kan kayak semua orang harus tahu 10^14. KA-nya 4,9 kali 10 pangkat minus 10. Terus yang KB-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Terus udah nih dapat misalnya. Misalnya ini. Misalnya ini A. Terus udah tinggal dimasukin ke logaritmanya minus log A. Sama dengan pH. Dapat deh pH-nya berapa. Udah gitu doang. Gampang kan?